Halo teman-teman, welcome back with Seva Gaming. Jadi misi kita hari ini, kita akan pergi berlibur ke rumah presiden ya guys. Tapi sayang sekali ini cuacanya hujan. Aduh. Tapi gak apa-apa teman-teman, kita tetap gas ya. Ini aku lagi menginap di rumah Bapak Jelly karena aku sudah gak punya rumah ya guys. Aduh, hujan deras. Ini bisa dipasang gak saklarnya? Saklar rumahnya bisa nggak dipasang? Hujan deras, banyak uang beli beras. Nenek buka kas, bunyi petas-petasan. Hehe. Pak, ya ada apa, bocil? Rumah Bapak Presiden di mana ya? Oh, rumah Bapak Presiden itu yang dekat bank. Dekat bank? Di mana itu Pak ya? Oh bukan, dekat tempat bermain anak-anak. Oh iya. Tapi kamu harus pakai mobil presiden biar bisa masuk. Oke, siap Pak, siap. Terima kasih ya Bapak Jelly atas nasihatnya. Sekarang aku mau liburan ke rumah Bapak Presiden. Ah guys, kita mau pergi ke rumah presiden memang. Kalau presiden Indonesia yang terpilih barusan Bapak Prabowo ya guys. Ya anggaplah ini kita pergi ke rumah Bapak Prabowo. Tapi mana mobilnya ya? Oke, kita harus beri hadiah sama Bapak Prabowo ya. Karena dia sudah jadi presiden kita ya guys. Kita pergi ke rumah Bapak Presiden. Kita cari apa dulu? Hadiah, cari mobil. Oke guys. Ini ada korban torang gas. Oke guys. Pinjam motor torang gas. Woi, kenapa kamu begal motor saya? Enggak bang, aku numpang aja bang. Kamu mau kemana, bocil? Aku mau ke rumah Bapak Presiden Prabowo. Oh, wah, rumahnya paling kaya, paling besar, paling sultan di kota ini. Wah, iya. Iya. Kamu harus pergi ke rumah Bapak Presiden. Oke guys. Kita akan pergi mengunjungi rumah Bapak Presiden, tapi kita harus pakai mobil presiden ya, guys, biar kelihatan mantap lah. Mana ini? Ah, terima kasih ya, Jil. Makasih ya Jil. Oke. Aku mau cari, kan kenapa aku balik ke sini lagi ya guys? Oke, aku cari dulu tempat mobil presiden. Mobil presiden aku mau ambil karena aku mau pergi ke rumah presiden. Bukan di pulau. Mobil presiden di mana kamu? Aku mau pergi ke rumah Pak Presiden. Wow guys, aku menemukan ini teman-teman. Ini dia, kita keluarkan mobil presiden kita ya guys. Mobil presiden. Ah ini dia. Wadidaw, mantap banget adik-adik. Gak usah diberi warna ya. Kita beri warna apa ya teman-teman? Mobil presiden bagusnya warna apa ya guys? Kuning, putih? Oke. Karena Pak Prabowo putih, kita bikin mobil warna putih adik-adik. Ya. Kan gambar partainya Pak Prabowo kan putih ya teman-teman. Gerindra kalau nggak salah ya guys. Oke. Kita... salah. Ini tempat perbaikan mobil. Kalau warna mobil ini ya guys. Ini dia bro. Bang, bikin warna mobil presiden bang. Oke. Warna putih. Wow. Jangan hitam bang, putih aja bang. Agak merah-merah dikit. Putih aja bang, putih. Putih-putih melati Alibaba. Bye. Wow, ini baru mobil presiden super keren. Yah, waduh, guys, baru keluar sudah tabrak. Aduh, kita perbaiki dulu bang. Aduh, rusak bang, ini terlalu sempit nih bang. Aduh, rusak guys. Baru bikin sudah rusak mobil kita guys. Aduh, kita harus perbaiki ya guys. Iya guys ya. Kita perbaiki dulu ya teman-teman, biar kita keren mobilnya kalau pergi ke rumah presiden ya teman-teman. Ini update baru ya guys, rumah presiden. Katanya di dekat tempat
mainan anak-anak. Mana rumah presiden? Ini travel agent. Ini florist, tempat jual apa itu? Groceries. Wow! Wow, guys! Kalian lihat, teman-teman. Wadidaw! Sorry, Pak Paul. Wadidaw, teman-teman. Kalian lihat aku berada di mana ini, guys, ya? Widih! Aku berada di rumah. Oke, kita mundur sedikit dulu biar kita bisa foto ya, teman-teman. Wis. Kita berada di rumah Bapak Presiden ya, guys. Wih, ada jamnya di atas, teman-teman. Keren banget. Wow. Memang rumah presiden mantap banget ya, guys, ya. Wih, rumah presiden. Ayo kita masuk. Pintunya ada dua, guys. Pintunya ada dua, teman-teman. Ada kolam di tengah. Jadi kalian boleh berputar masuk dari sana. Terus kalian keluar dari sini, guys. Masuk dari sana, kan? Kalian masuk dari pintu sana. Kalian bisa keluar dari sini, teman-teman. Wih, anggap aja kita presiden ya, guys. Pak Presiden masuk. Pak Presiden masuk. Wih, presiden ini bos, senggol dong. Wih, hampir ketabrak. Wih, serasa jadi presiden, teman-teman. Parkir di sini aja ya, guys. Oke. Wih, mantap. Mantap kali adik-adik. Wih, didi. Wadidaw. Wadidaw. Wih, ada sekretarisnya cantik banget ya. Halo, Bang. Ada keperluan apa, Bang, kemari? Aku mau jalan-jalan aja ke rumah Bapak Presiden. Ibu-ibu siapa ya namanya? Kenalan dulu dong. Kenalan. Itu muka saya, Bang, ini. Namaku siapa namanya, guys? Ada yang tahu? Ketik kolom komentar. Namaku Bang Angel. Wow, Angel bos. Angel umur berapa? Umur 20-an, Bang. 20. Wih, seumuran kita dong. Aku 25. Bang, jangan naik di meja. Oh, sorry. Ya, maaf ya. Terus Abang mau ketemu siapa? Aku mau ketemu Pak Presiden. Abang mau ketemu Pak Presiden. Pak Presiden lagi beristirahat, dia lelah. Abang nanti balik aja ya, Bang. Tunggu, aku mau lihat dulu. Wih, kita dilarang masuk, guys, ke atas. Boleh nggak Adik Angel kita review rumahnya? Boleh, Bang. Oke, aku vlog ya, teman-teman. Jadi di sini ruang makan Presiden. Wih, mantap. Kalian bisa pilih makanan sesuka kalian. Kalian tinggal suruh saja pembantu, nanti dia sediakan buat kalian ya, guys. Kalau kalian jadi presiden, pokoknya puas kalian makan apa saja disiapin sama pembantu. Jadi kita review ruangan selanjutnya. Ini adalah ruangan dapurnya presiden ya, guys, ya. Itu ruangan dapur. Terus kita review lagi ruangan apa ini, teman-teman. Wow, ini toiletnya. Wow, mantap sekali adik-adik, bisa mandi di sini. Wih, mandi kolam, bak mandi, teman-teman. Aduh, enak kali jadi presiden, guys, ya. Wow, mantap. Oke, kita matikan dulu airnya. Kita matikan airnya, surut. Airnya udah surut ya adik-adik. Oke, mantap. Kita bilas dulu pakai handuk. Cucu. Boker. Oke, sudah keluar semua adik-adik. Oke, udah dua kali. Bonus ya, teman-teman. Dan kita akan ke atas ketemu Bapak Presiden. Katanya lagi beristirahat. Aku tahu. Pak Presiden lagi liburan. On holiday. Be back soon. Oh, lagi liburan, guys. Ya, ternyata lagi liburan, teman-teman. Kita nggak bisa ketemu Pak Presiden Wobbly ya, guys. Mbak Angel. Iya, Bang. Ternyata Pak Presiden lagi liburan. Oh, aku kan baru ganti shift, Bang. Jadi aku nggak tahu. Maaf ya, Bang. Iya. Katanya datang lagi di kemudian hari. Iya, Bang. Nanti Abang datang lagi aja, Bang. Bisa minta nomor WA-nya nggak ya? Akun IG apa TikTok? Ini, Bang.
Nenek Angel kesepian. Oke. Oke guys, jadi kita sudah pergi ke rumah Bapak Presiden Wobbly, ya ini ya. Dan kita telah review rumah Bapak Presiden yang sangat mantap ya guys. Oke, ini keren banget ya teman-teman. Wodih. Kandainya aku jadi presiden, aku tinggal di rumah seperti itu. Seandainya aku jadi presiden, aku tinggal di rumah seperti itu. Tapi sayangnya aku orang biasa. Aku orang biasa. Akulah orang biasa, makanya aku tidak jadi presiden. Seandainya aku jadi presiden, aku tinggal di rumah seperti itu. Oke, kita gas dulu ke atas ya guys. Seandainya aku jadi presiden, aku tinggal di rumah seperti itu. Tapi sayangnya aku orang biasa. Aku orang biasa. Aku orang biasa. Jadi aku tidak bisa seperti presiden. Oke, jadi guys, itu lagu ciptaan Bersefa. Semoga kalian suka ya guys ya. Lagu Jadi Seandainya Aku Jadi Presiden. Kalian tinggal arrangement saja, tambahin nadanya, dan silakan kalian putar, kalian publikasikan, tapi jangan lupa ciptaan Papa Sifa Gaming. Oke. Thanks for watching Sifa Gaming. Sampai jumpa lagi di petualangan berikutnya. Kita akan melusuri pulau yang sangat misterius ini. Pulau yang tepat berada di Kepulauan Wobbly, guys. Oke. Thanks for watching semuanya. Bye bye.